Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya Nabi ala ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayah bunda yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Ayah bunda sebagai Pemilik perusahaan, atau sebagai petani, atau sebagai pemilik wisata kuliner, dan lain sebagainya, maka perhatikan beberapa analogi berikut: ketika awal merintis perusahaan, tentunya membutuhkan perhatian, membutuhkan. Keluangan waktu, fokus, pengorbanan agar ketika di waktu tertentu kita sudah melepaskan perusahaan tersebut berjalan tanpa harus dikendalikan oleh kita, atau contohnya, Abi dan Umi Ayah Bunda memiliki restoran kuliner baru merintis bisa dipastikan 1 sampai 5 tahun pertama itu bagaimana awal kali membuka, mempromosikan kemudian merintis butuh perhatian, butuh dana, butuh keluangan waktu, butuh membranding agar di tahapan berikutnya Usaha yang kita kelola ini menjadi usaha yang sudah bisa dilepas. Kita tinggal menikmati hasil dari jari payah yang selama ini kita lakukan. Atau Anda sebagai seorang petani. Ketika awal kali bercocok tanam, sayuran, dan buah-buahan, membutuhkan perhatian yang cukup banyak. Dari mulai menyirami dengan air, kemudian memberikan pupuk, menjaga dari hama, sampai akhirnya nanti maka buah-buahan sayuran tersebut sudah bisa kita petik dan sudah kita bisa rasakan. Ayah bunda yang rahmati Allah, jika sunnatullahnya sudah seperti itu dalam kehidupan dunia yang kita rasakan dan alami ini, membutuhkan perhatian dan proses yang panjang, maka bagaimana dengan pendidikan anak? Mendidik anak di fase rodo'ah, menyusui. Di fase hado'ana, pengawasan. Di fase tamyiz dan di fase terakhir menjelang balik. Membutuhkan perhatian dari ayah dan bunda. Bagaimana menanamkan nilai-nilai tauhid? Bagaimana menanamkan nilai-nilai adab agar fitrahnya yang Allah titipkan sebagaimana Rasul sabdakan kullu mauludin yuladu ala fitrah setiap anak yang lahir dalam kondisi fitrah ini kemudian bisa dimaksimalkan fitrah yang berkaitan dengan agama, fitrah yang berkaitan dengan skill dan kemampuan, fitrah yang berkaitan dengan komunikasi dan lain sebagainya. Tidak mungkin anak yang baru lahir kemudian dilepaskan oleh ayahnya dengan bekerja. Oleh ibunya yang mengejar karir. Kemudian dengan tanpa melibatkan di masa-masa urgen empat tahapan ini. Seorang ayah, seorang ibu ingin mendapatkan hasil ketika dia sudah lulus SD, ketika mundur, ketika kemana-mana dan Umi yang rahmati Allah. Maka mustahil itu kita dapatkan. Sebagaimana kita tidak memiliki perhatian kepada perkebunan yang sejak awal kita tidak fokus. Perusahaan yang kita kelola tidak serius. Pengembangan-pengembangan yang lainnya membutuhkan di tahap awal adalah perhatian, kebersamaan, dan keseriusan. Namun perbedaannya, Gagal dalam dunia bisnis, gagal dalam tata kelola keuangan, itu bisa diulang, bisa dimulai lagi, bisa membuka lembaran baru. Namun, ketika gagal dalam mendidik anak di usia kecilnya, maka akan sulit untuk kita luruskan mereka di waktu dewasa. Sebagaimana pohon yang sudah menjulang, akarnya menghujam ke bumi kemudian pohonnya sangat rindang. Ketika bengkok, dia akan sulit diluruskan. Ketika dipaksakan, akan patah. Seorang ayah memerintahkan anaknya sholat ketika usianya sudah 15 tahun. Seorang ibu memerintahkan anaknya supaya berhijab ketika usianya sudah 20 tahun. Mohon maaf, ayah bunda, rasa-rasanya itu sudah terlanjur jauh untuk mengajarkan. Karena pada dasarnya, pendidikan itu, tahapan-tahapannya, dimulai dari membersamai, pengawasan, pengasuhan, dan yang paling urgen adalah kebersamaan ayah bunda dalam membangun menjadi anak soleh dan soleha, yaitu dengan menerapkan konsep awal perhatian di masa-masa pertumbuhan, dan kita akan menuai hasil di masa mereka sudah dewasa. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.